Di sini kita punya bentuk lain dari soal umur. Kita lihat di sini, Ali 4 kali lebih tua dibandingkan Raya. Ali juga 3 tahun lebih tua dari Raya. Berapakah umur Ali? Nah, jadi di soal ini kita nggak ada lagi berapa tahun yang lalu atau berapa tahun ke depan. Nggak ada, ini cuman soal ini cuman ngebahas tentang sekarang, tentang saat ini gitu ya. Nah, di sini kita bisa lihat Ali lebih tua, misalkan A itu sama dengan umur Ali gitu ya. Terus R itu sama dengan umur Raya. Nah, di sini kita lihat yang pertama nih. Ali 4 kali lebih tua dari Raya. Berarti ini apa? Ini kan A sama dengan 4 kali R, gitu kan? Nah, selanjutnya apalagi yang kita punya? Ali juga 3 tahun lebih tua dari Raya. 3 tahun, saya lingkarin aja nih. Ali juga 3 tahun lebih tua dari Raya. Ini berarti gimana? Ali sama dengan umurnya Raya ditambah 3 kan? Nah, kayak gitu. Jadi kita punya dua persamaan di sini, yang hijau ini dari kalimat ini. Ali 4 kali lebih tua dari Raya, terus Ali juga 3 tahun lebih tua dari Raya pakai yang ungu ini. Ini kan ada dua persamaan jadinya ya. Coba kalau lihat dua persamaan ini, yang hijau sama yang ungu ini, kita bisa lihat kan ini A-nya sama-sama A kan? Ini A, ini A. Kalau ini A, ini A, berarti kalau A sama dengan 4R, terus di sini A sama dengan R tambah 3, itu kan sama aja artinya dengan 4R itu sama dengan R tambah 3 kan, karena A-nya sama. Ini saling menghubungkan kan yang ini nih. Ini sama ini, saya tulisin lagi di sini ya. 4R atau 4 kali R sama dengan R tambah 3. Gitu kan? Ini kalau dari dua sisi ini kita kurangkan R-nya di sini, ini kurang R di sini. Ini jadi berapa? Jadi 3R di sini kan. Ini sama dengan R kurang R kan 0. Jadi 3. Berarti R sama dengan 3 bagi 3. R sama dengan 3 bagi 3, 1 kan? 1 tahun. Berarti R itu apa? Umur Raya. Umur Raya 1 tahun. Sekarang umur Ali-nya berapa? Kita bisa pakai salah satu. Pakai yang ini, yang hijau ini, atau yang ungu ini. Kita masukin R-nya aja di situ. Misalkan saya mau pakai yang ungu ini, A sama dengan R-nya masukin 1 tambah 3 sama dengan 4. Nggak masalah mau masukin yang mana juga. Coba misalkan masukin ke yang sini ya. Ini jadinya gimana? A sama dengan 4 kali 1 kan ini. Ini sama dengan berapa? 4 tahun juga kan? 4 tahun. Sekarang coba lihat di sini. Kalau di sini umur Ali itu 4. Ali 4 kali lebih tua dibandingkan Raya, bener kan? 4 tahun itu kan ini. Kalau Raya itu 1 tahun, berarti 4 kalinya kan? Ini 4 kalinya kan? Terus yang pernyataan kedua, Ali juga 3 tahun lebih tua dari Raya. 4 tahun, kalau Raya ditambah 3, umurnya jadi 4 kan? Jadi 4. Raya 1 tahun, Ali 4 tahun. Atau bedanya mereka 3 tahun. Ali lebih tua. Pertanyaan di sini berapa? Berapakah umur Ali? Ini jawabannya 4 tahun. Ya, itu saya udah buat ada 3 video di sini yang berkaitan dengan soal umur. Dari video-video itu ada berbagai macam gitu bentuk soal yang berkaitan dengan umur. Semoga kalian udah bisa mengerjakan. Kemudian kalau lihat soal umur lagi di buku pegangan gitu ya, kalian udah bisa ngerjain sendiri soal-soalnya. Sekian, terima kasih.